Halo teman-teman, welcome back to channel Bang Cuy di rekomendasi game lagi teman-teman, part 2-nya. Oke. Di sini saya akan merekomendasikan game-game balap Android offline yang cocok buat kalian mainin. Nah, game balap pastinya udah biasa dimainin oleh para gamers termasuk saya ya, teman-teman. Oke, buat video kali ini saya akan saya akan ngasih rekomendasi game yaitu 5 game balap offline Android terbaik, teman-teman. Oke. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu teman-teman, dan juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi lebih lanjut tentang channel saya ini teman-teman, video apa yang bakal saya upload selanjutnya. Langsung saja kita ke videonya. Alpha 9 Legend teman-teman, sesuai dengan namanya, Alpha 9 Legend ini sangat menyajikan grafik-grafik yang mantap kali teman-teman, mantap kali. Grafiknya ini udah kayak game-game setara dengan PC teman-teman ya, atau PlayStation lah. Nah, kontrolnya ini bisa kalian buat otomatis kontrolnya, dan juga bisa buat manual ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Real Racing 3. Sesuai dengan namanya, Real Racing 3, di sini kalian akan melawan beberapa player yang dengan tema balapan seperti di MotoGP 3 ya teman-teman, atau di GP, pokoknya balapan lah ya. Di sini kalian akan bermain berbalap-balapan seru-seruan dengan teman-teman kalian dan juga dengan orang lain teman-teman. Nah, di sini menyajikan grafik mantap. Hellcrane Racing 2. Nah, untuk game kali ini cocoknya dimainin sama anak-anak ya teman-teman. Nah, game ini udah rilis yang Hellcrane satunya, tapi lebih mantap Hellcrane 2-nya ya teman-teman daripada yang satu. Dengan grafik 2 dimensi, mereka bisa menyajikan grafik yang cukup lumayan, dan di sini kalian juga bisa mengupgrade dan memilih mobil yang kalian suka teman-teman. Need for Speed No Limits. Nah, sesuai namanya, kalian pasti, siapa yang nggak tahu dengan Need for Speed teman-teman? Gue aja udah main di PlayStation 2, udah tamat banget teman-teman. Menyajikan grafik yang setara dengan AAA ya teman-teman, grafik yang setara dengan PlayStation dan juga PC teman-teman. MMX Racing. Nah, game balap kali ini bertemakan off-road, dimana kalian akan memakai mobil-mobil off-road pastinya ya. Nah, game ini pertama dirilisnya udah 2015 dan masih populer sampai saat ini teman-teman, menjadi game yang paling populer sampai saat ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di situ saja buat rekomendasi gamenya dari Bang Joy ini teman-teman. Terima kasih buat kalian udah nonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih and see you to next video. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.